Oke, kembali lagi bersama saya Aisyah. Di sini saya akan membahas gimana caranya ganti screen color di Canon EOS 600D. Dan semoga bisa membantu kalian semua. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu channel Indonesia Kamera. Klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa kalian share ke teman kalian yang membutuhkan. Dan like juga video ini kalau kalian suka. Gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Oke teman-teman, langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini ada Canon 600D untuk ganti screen color. Oke. Pertama-tama yang kita butuhkan baterainya yang pasti. Gak pakai memori gak apa-apa, karena kita akan ganti aja. Kalian bisa buka tutup lensanya. Ini udah kita buka ya. Langsung aja kita nyalakan. Kita switch ke atas untuk tombol on. Oke. Kalau gak ada memorinya, ada informasi seperti itu ya. Kemudian di sini tampilannya seperti ini, dia warnanya putih. Dan kalau kalian mau pindah, kalian bisa masuk ke menu. Menunya di sini ya. Kalian bisa klik aja. Nah, udah ada seperti ini. Kalian bisa pilih yang di sini, pengaturan. Yang kuning ini ada 3 kan? Kita masuk yang pertama. Di sini ada tulisannya screen color. Tinggal kita tekan aja set. Nah, kita tekan ke atas atau ke bawah juga. Di sini tampilannya seperti ini. Kalau kalian pengen yang warna kuning boleh ini. Kalau mau yang warna apa ini? Warna agak kemerah-merahan ya, bisa pakai ini. Mau putih boleh, mau hitam juga boleh. Kalian bisa pilih aja. Ini mau kita ganti yang ke hitam. Oke. Screen color 1. Oke, ganti lagi yang warna putih. Oke, kita ganti yang ke hitam. Kita bisa klik menu lagi untuk mengembalikan. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau mau ganti yang warna putih, kalian bisa pindahin lagi aja warna putih. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba-coba ini satu-satu. Kalau ini warnanya gimana ya? Oh, warnanya seperti ini, agak kemerah-merahan, agak merah kecoklat gitu ya. Kemudian kalau mau yang warna kuning, kita bisa pilih ini, kita bisa lihat hasilnya warnanya seperti ini. Dan kemungkinan untuk warna-warna ini pastinya ada fungsinya sendiri-sendiri. Mungkin untuk di outdoor mungkin kalian bisa pakai yang warna-warna gelap. Jadi kalau atau warna-warna gelap nanti biar bisa kelihatan waktu di ruangan terang, dan warna-warna cerah bisa kelihatan di ruangan gelap, seperti itu. Jadi fungsinya seperti itu ya. Kalian bisa pindahin sesuai dengan kebutuhan kalian. Kita mau pilih yang warna putih aja. Oke, seperti ini tampilannya. Oke, seperti ini tampilannya. Semoga bisa membantu kalian. Dan ini kita pakai Canon 600D. Kalau sudah, jangan lupa kita matikan lagi. Oke, kita pasang tutup lensanya. Dan kita cabut baterai. Kita lepas baterai. Kita lepas baterainya. Oke teman-teman, sekian dari video kali ini. Semoga bisa membantu kalian untuk gimana caranya mengubah screen color di Canon 600D. Jangan lupa kalian like video ini kalau suka. Klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Buat kalian yang mau ajukan pertanyaan, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton, dan mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan. Kalian bisa
tambahin juga di kolom komentar. Salam sahabat fotografi, videografi, dan syekh kamera. Salam saudara.